gue munduran. Seru bang, mantan kamu. Turun lo, turun. Apa-apaan nih? Lo ini mantan lo? Lo maksudnya ngapain sini ngaco di? Ini bakar-bakar api ini maksudnya apa nih? Aku gak mau kamu jadi bodoh di dalam. Aku bakal maafin kamu asalkan kamu berhenti jadi ketua geng motor gak jelas ini. Loh. Masalahnya apa sih sama geng motor? Bang, sini lo bang. Gue, sama lu ya. Boleh bang. Masalah lu apa? Lu yang gara-gara adik gue sama lu. Kenapa? Masalahnya apa? Lu tadi kan pengen adik lu jadi berjodoh. Kenapa sama orang ini lu gak setuju? Pokoknya gue gak setuju maksudnya. Ya kenapa? Rasanya apa? Dia tuh musuh bubu jantung gue nih. Aku mau balik lagi sama dia aja. Lu denger, gue bingung. Pokoknya Rosi, lu jangan sama dia. Dia ini mau sebut-sebutan gue. Pergi lu dari sini, pergi lu. Lu apa haknya ngusir gue? Apa haknya lu ngusir gue? Lu boleh nguasain semuanya, tapi lu gak akan bisa. Bisa lah. Sekarang kita balapan. Kalau lu menang, lu boleh balikan sama adik gue. Tapi kalau lu kalah, cabut lu dari sini. Lu gak mau kalah mulu balapan sama gua. Buktiin! Oke. Gua buktiin sama lu. Gua bisa menang dapetin adek lu. Balapan. Kecewa lu sekarang. Ayo! Ayo bang, sumpah. Gak usah lama-lama. Ayo. Salah lu. Temen yang kayak gitu, Ma. Kenapa lu? Disuruh masuk. Kenapa lu? Hah? Maksud aku tuh kalau balapan ntar kalau ada apa-apa gimana Mas Wiyah? Lo kenal sama dia? Itu mantannya Rosi, Mas. Bumi, dengar kata ibu, nak. Oke. Udah sama dia aja. Ya udah, gue di mana nih sekarang? Mas Wiyah. Balapan? Mana? Siap. Mas Wiyah, saya mohon, Mas. Mas Wiyah, saya mohon, Mas Wiyah, tolong. Oke. Kita tentuin aja. Lo bisa balikan sama Rosi apa enggak, lo harus menang. Dia, Bang. Kalau misalnya lo mau, ya lo harus menang. Dan lu juga enggak boleh kalah. Ya. Ya udah. Oke, sekarang kita mundur. Ya, kita mundur. Cepat, jangan lama-lama. Di sini ya, tetap di sini buat dia, Bang. Iya. Ini bahaya, Mas Ria. Balapan di mana? Ada yang aneh, Mas. Aku mau kalah. Lo enggak. Lo sengaja. Enggak mungkin lo kalah. Ya aku enggak tahu, memang kenyataannya aku kalah. Apa yang Digor lihat, Digor? Mas Uya, kelihatannya ya. Di sini ada keanehan, Mas Uya. Apa nih? Sebentar. Hmm.
motor sama ban yang kempes. Kelihatannya motor ini kempesnya disengaja, Mas Uya. Terus aku melihat dia ini kayak ada keanehan. Aku merasa di perutnya ini seperti ada kehidupan, Mas Uya. Mio, kamu ngadu sama siapa ya, Sen? Apaan sih? Kamu ngadu sama Daru? Enggak. Lu ngapain dia? Gua gak pernah ngapa-ngapain dia, sama sekali. Ya sih, jawabin aja sama ibu. Enggak, gua gak ngadu sama siapa, Nak. Lu gak bisa dari gue ya? Sebentar, Mas Uya. Aku ngerasa dari sorot matanya dan gesturnya kelihatannya Rosi gemeteran lah ya kalau lihat Robby sama motor ini. Enggak sih. Maksudnya apa? Lu tanya sama diri lu, kenapa? Siapa? Hah? Ngeliat Robby dan geng motornya? Iya, Mas Uya. Apaan sih lu ngomong apa? Ngomong apaan sih lu? Aku bicara sesuai dengan apa yang aku lihat. Oke, apa lagi yang Tigor lihat? Dan kamu, Dira, aku ngerasain ada kemarahan di tubuhmu yang meledak. Apa sih, Mas Tigor? Gak jelas banget ya jadi orang. Bosan dulu deh. Nah, aku tarik, cuma khawatir sama sahabat aku, Mas. Udah penasaran nih. Mas, tolong dong. Aku cuma khawatir sama Rosi, Mas. Ada apa, Dira? Begini sih, Robby. Udah, kamu gak usah masuk. Terawangan Tigor gak pernah mereset. Ayo, kita masuk ke dalam. Ya kita beresin ke dalam yuk. Mas Tigor ini. Aduh. Ini dia gak sih? Apa sih? Ayo. Itu anak kamu bukan sih? Siapa ini? Siapa Robby? Yang bener. Kamu juga sama ibu. Ayo masuk. Aku gak pernah. Ya Allah. Sama gak pernah. Kok jadi begini ya sih kamu? Nih sekarang saya melihat nih. Temen gue kamu juga nih. Tiba-tiba tadi benar kata Tigor, ada kemarahan kamu yang tiba-tiba meledak-ledak. Mas Uya, maksud aku itu kalau saya no! Tenang dulu, tenang dulu. Oke, enggak ada kekerasan, kalau keluar dari studio. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang gini aja deh, Robby. Kamu direlaksasi deh. Kayak ada yang aneh, Bu. Hah? Udah maju sana. Tadi Tigor bilang bahwa Rosi selalu gemeteran setiap melihat kamu dan geng motornya. Ada apa nih? Biar jelas, bener gak sih? Coba, Arbi gimana, Bi? Butuh apa? Kalau Robby mau direlaksasi, boleh silahkan. Iya. Tergantung dari Robby-nya aja. Dia mau... Hei! Gak usah. Biar jelas, tadi kan memang... Lagi kacau. Iya. Gak usah lah pokoknya. Takut lu, takut. Gak usah, udah. Diam lo! Buat apaan lagi? Ya buat biar jelas, cuy. Gak apa-apa, Bu ya. Gak apa-apa, biar relaksasi aja, biar kebongkar semuanya. Nah, biar kebongkar semuanya. Nah, berarti ada sesuatu dong. Nah, menarik nih. Ayo, Robby. Apa yang kamu sembunyikan? Ada apa di balik topengmu itu? Buat apaan lo? Gak usah lah, maksudnya. Gak usah deh. Cuma